Presiden Amerika Joe Biden dikabarkan tengah galau karena teleponnya ditolak. Para pemimpin de facto Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah menolak untuk menjadwalkan komunikasi telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam beberapa pekan terakhir, saat Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menahan lonjakan harga energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Wall Street Journal, mengutip pejabat Timur Tengah dan Amerika Serikat, baik putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman dan Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab tidak tersedia untuk Biden saat Amerika Serikat membuat permintaan untuk diskusi. Ada beberapa harapan dari panggilan telepon, tetapi itu tidak terjadi, kata seorang pejabat Amerika Serikat tentang rencana Pangeran Saudi Muhammad dan Biden untuk berbicara. Itu adalah bagian dari menyalakan kran atau minyak Saudi. Pekan lalu, OPEC Plus yang mencakup Rusia menolak meningkatkan produksi minyak meskipun ada permintaan dari Barat. Tetapi laporan dinginnya, komunikasi datang ketika pemerintahan Biden berusaha meningkatkan pasokan minyak setelah secara resmi melarang impor minyak Rusia pada Selasa 8 Maret 2022. Keputusan terbaru Biden sebagai tanggapan atas serangan Rusia ke Ukraina mendorong harga minyak ke $130 atau setara dengan 1,8 juta rupiah per barel, level tertinggi dalam 14 tahun. Hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi telah mendingin selama pemerintahan Biden karena kebijakan Amerika di kawasan Teluk.